Ibu, Marisa, tak ada dua yang diwakili karena sakit. Bupati Sidrap Haji Dolah Mando memberi pengarahan kepada para kepala desa terkait penggunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2020, Jumat 24 Januari 2020. Haji Dolah Mando didampingi Kepala Dinas Pemdes PPA Sidrap Haji Abbas Aras pada kegiatan di ruang rapat lantai 3 kantor bupati tersebut. Dalam kesempatan itu, Dolah mengingatkan agar program yang disusun dalam perencanaan penggunaan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia meminta untuk perencanaan program dapat dioptimalkan, harus jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan kepada para kades agar program-program itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana pada intinya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan membangun BUMDES. Selain itu juga membangun sarana olahraga dan tempat-tempat wisata. Sementara itu, Kadis Pemdes PPA Sidrap Abbas Aras berharap para kepala desa dapat menjalankan arahan Bupati Sidrap sekaligus mengevaluasi penggunaan dana desa. Ia pun berharap semoga nantinya pemanfaatan dana desa yang ditransfer oleh pusat itu dapat berjalan lebih baik. Akbar Sutarno melaporkan.